Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwan fil din rahimakumullah, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih kita disibukkan dengan ibadah-ibadah yang diperintahkan, ibadah-ibadah yang disyariatkan. Dari bangunnya kita, dari istirahatnya kita, menuju rumah, dari rumah-rumah Allah, mengerjakan salat sunnah, menuntaskan ibadah yang wajib, menyempurnakan amalan-amalan sunnah, duduk hadir pada sebuah majelis ilmu. Mudah-mudahan kesibukan yang sekarang kita dapatkan adalah isyarat yang jelas sebagaimana yang menyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba 'abda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ketika menginginkan seorang hamba menjadi hamba yang baik, dipilih oleh Allah menjadi orang yang baik, istajjalahu bil khair, Allah sibukkan dia dengan kebaikan-kebaikan yang diperintahkan. Namun sebaliknya, ketika Allah tidak mencintai seorang hamba, Allah akan sibukkan dia dengan perkara-perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan kita kepada rumah dari rumah-rumah Allah, senang dan betahnya kita berada di rumah dari rumah-rumah Allah adalah salah satu peluang besar kita untuk mendapatkan perlindungan di hari kiamat, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yudhilluhumullah bi dhillin yauma la dhilla illa dhillu imamun hadidun syaba nasya'a fa ibadati rabbi rajul qalbuhu mu'allakun bil masajid rajulani ta'abba billah istama'a li wa tafarraqa li wa rajulun da'athu imra'atu dhatu jamali wa mansabin fa qala inni akhawallah wa rajulun dhakara Allahu khaliyan fa fadda 'ayna." Tujuh kelompok yang dilindungi oleh Allah di hari kiamat, yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan yang diberikan oleh Allah. Di antaranya adalah orang-orang yang senang, suka, betah, nyaman untuk berada di rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Kajian kita pada pagi hari ini, kita akan bersama dengan ayat yang sangat agung, ayat yang sangat mulia. Kita akan bersama dengan ayatul kursi. Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah satu imam yang diandalkan oleh Umar ibn Khattab, pernah ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Aba Mundzir, wahai Ubay bin Ka'ab, ayat apa yang paling agung, ayat apa yang paling mulia di dalam Al-Qur'anul Karim?" Ubay bin Ka'ab menyatakan, "Allah wa Rasul a'lam." Hanya Allah dan Rasul yang tahu. Ditanya lagi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ayatil a'zamu fil Qur'an?" Ayat apa yang paling mulia, yang paling agung, yang paling banyak mendatangkan keutamaan dan kemanfaatan? Kata Ubay bin Ka'ab, "Allah wa Rasul a'lam." Hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Dikejar lagi oleh Nabi pada pertanyaan yang sama untuk yang ketiga kalinya, "Wahai Ubay, ayat apa yang kau ketahui, yang dia ayat yang paling mulia?" Maka Ubay bin Ka'ab menyatakan, "Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhir ayat." Ayat kursi ya Rasulullah. Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian menepuk pundak Ubay. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah memegang dada Ubay bin Ka'ab, kemudian Rasulullah mendoakan, "Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus memberikan ilmu kepada engkau. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan petunjuk dan hidayah kepada engkau." Hadis ini menjelaskan kepada kita bagaimana ayat kursi adalah ayat yang paling agung, ayat yang paling utama, ayat yang paling mulia di dalam Al-Qur'anul Karim. Keistimewaan dan keutamaan ayat kursi itu juga bisa dilihat dengan turunnya ayat kursi. Ayat kursi itu berbeda turunnya dibandingkan dengan ayat-ayat yang lain. Kalau ayat dari Al-Qur'anul Karim, selain ayatul kursi,
Dia diturunkan oleh Allah melalui perantara Jibril alaihi salatu wassalam. Jibril membawa ayat Al-Qur'anul Karim kemudian disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi ayatul kursi itu diturunkan oleh Allah, tidak hanya Jibril alaihi salatu wassalam yang membawanya, tapi diiringi dan diikuti oleh ribuan malaikat-malaikat Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika ayat kursi diturunkan, tidak hanya Jibril yang membawa ayat tersebut dan disampaikan kepada Nabi, tapi diikuti oleh ribuan malaikat, kata Rasulullah SAW. Sampai tahayyartu ana, kata Rasulullah, saya benar-benar takjub dengan banyaknya malaikat-malaikat Allah yang ikut mengiringi turunnya ayat kursi. Ini menunjukkan akan kebutaan ayat kursi ketika turunnya pun berbeda dengan ayat-ayat yang lain. Di saat Iblis la'anatullah alaih mengetahui bahwa ayat kursi akan diturunkan oleh Allah, akan diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Iblis berkata kepada syaitan-syaitan yang lain, kata Rasulullah, kalau seandainya ayat kursi ini benar-benar diturunkan oleh Allah kepada Muhammad, diturunkan dan diberikan kepada umat Nabi Muhammad, maka sungguh kita tidak akan mampu untuk bisa menyentuh umat Nabi Muhammad. Kita tidak akan mampu untuk bisa menggoda umat Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Iblis. Kita tidak akan bisa sentuh dan kita tidak akan bisa menggelincirkan umat Muhammad kalau ayat kursi ini benar-benar diturunkan. Maka di hari, di saat diturunkannya ayat kursi, benar-benar terjadi kegemparan, kata Rasulullah, benar-benar terjadi kegelisahan dan kekhawatiran Iblis dan syaitan-syaitan yang lain. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan agung dan mulianya ayatul kursi. Dilihat juga dari susunan ayat kursi, kenapa ini ayat yang paling agung dan ayat yang paling mulia. Ayat kursi itu dimulai dengan kalimat Allah, lafaz jalalah yang terbaik dari 99 yang dimiliki oleh Allah. Ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim, ada Ar-Razzaq, ada Al-Latif, ada nama-nama Allah yang lain. Dari semua nama dan sifat Allah, maka yang terbaik adalah kalimat Allah, karena Allah Al-Ma'lum Al-Ma'bud, karena Allah adalah zat yang diibadahi. Dari semua nama Ar-Rahman, Ar-Razzaq, Al-Quwwah dan yang Al-Qawi dan yang lainnya, maka yang terbaik adalah lafaz Allah. Dan ayat kursi dimulai dengan kalimat Allah. Benar, memang ada ayat yang lain yang juga dimulai dengan kalimat Allah, seperti Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Tapi ayat kursi setelah dimulai dengan kalimat Allah, dia disandingkan dengan kalimat tauhid. Allah la ilaha illahu. Allah la ilaha illahu. Dimulai dengan Allah disandingkan dengan kalimat tauhid. Ini menunjukkan akan agung dan mulianya ayatul kursi. Dan ayat kursi dia bicara pada nama dan sifat-sifat Allah yang terbaik. Hampir seluruh nama dan sifat Allah yang terbaik itu pada ayatul kursi. Ada kalimat al-hayyu, ada kalimat al-qayyum. Ayat kursi dia hanya bicara keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak bicara pada cerita para nabi dulu. Dia tidak bicara pada masalah hukum. Dia tidak bicara pada cerita-cerita orang-orang terdahulu. Tapi fokus ayatul kursi bicara keagungan dan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bicara kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Bicara perkara-perkara yang ditutup oleh Allah dari hal-hal kurangnya kesempurnaan Allah. Kita lihat ayatul kursi ada kalimat sinnatu wa la naum. Allah bukan zat yang sinnah dan bukan zat yang naum, bukan zat yang mengantuk dan bukan zat yang tidur. Kenapa Allah sandingkan sinnatu wa la naum, bukan mengantuk dan bukan tidur? Karena memang mayoritas orang-orang yang akan tidur, dia diawali dengan rasa kantuk. Tapi tidak semua orang yang tidur juga diawali dengan rasa kantuk. Ada juga orang yang mungkin mau tidur, dia ingin tidur, dia ingin beristirahat tanpa dimulai dengan rasa kantuk. Dan baik mengantuk ataupun tidur, tidur dengan awal mengantuk atau tidur tidak diawali dengan rasa kantuk adalah sifat lemah. Dan Allah bukan zat yang lemah.
Sehingga kenapa Allah sandikan zinatu walad naum? Karena orang-orang yang tidur mayoritas diawali dengan rasa kantuk. Orang-orang yang tidur dia diserang rasa kantuk. Akan tetapi tidak semua orang yang tidur juga diawali dengan rasa kantuk. Ada sebagian orang yang ketika tidur tidak diawali rasa kantuk. Ada orang yang hendak guring, awalnya kada mengantuk, cuma hendak guring aja. Saking hendak guringnya sidin minum obat supaya itu guring. Dan ada yang seperti itu. Makanya diistilahkan sinnatu wala naum. Karena kalau hanya disebutkan sinnah, Allah adalah zat yang mengantuk, kemudian terjadilah tidur, maka orang akan juga menyatakan tidur juga tidak diawali dengan rasa kantuk. Maka Allah sandikan Allah bukan sinnah, bukan naum, bukan zat yang mengantuk dan bukan zat yang tidur. Kenapa? Karena ini sifat kelemahan. Allah adalah zat yang maha kuat. Dan itu disebutkan dalam ayat Al-Kursi. Di dalam ayat Kursi juga bicara masalah syafaat. Di dalam ayat Kursi juga bicara bagaimana agungnya kursi Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam Qadamain, tempat diletakkan yang kedua kaki Allah yang mulia, ingat tidak boleh dibayangkan. Agungnya kursi Allah itu meliputi seluruh langit dan bumi. Besarnya kursi Allah itu melampaui daripada langit dan bumi. Tidak ada makhluk yang paling besar yang bisa kita raba, yang bisa kita indrai kecuali langit. Tidak ada makhluk yang paling besar yang diciptakan oleh Allah yang bisa kita lihat kecuali langit. Langit adalah makhluk yang paling besar yang diciptakan oleh Allah ketika kita bisa mengindrainya. Maka as-samawati sab'a, kata Nabi, as-samawati sab'a wal aradhinus sab'a, tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi dibandingkan dengan kursi Allah saja, kata Rasulullah, kahil khatayir matuhin palah, seperti satu cincin yang dilemparkan di padang pasir. Ibaratnya tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi itu diibaratkan seperti cincin, sementara kursi Allah adalah pasir, padang pasir yang luas. Ketika cincin tersebut dilemparkan di padang pasir, dia tidak terlihat, saking kecilnya. Dan itulah perbandingan antara kursi Allah dengan tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi. Dan kursi itu hanya tempat diletakkannya kaki Allah, dan kita tidak boleh membayangkan bagaimana agung dan kakinya Allah. Ini hanya bicara akan agung dan mulianya Allah Subhanahu wa taala, akan hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah adalah zat yang sangat sempurna. Beda dengan manusia, beda dengan makhluk jelas. Allah mengetahui perkara-perkara yang akan datang dan perkara-perkara yang sebelumnya. Kita mungkin mengetahui perkara yang sebelumnya, tapi itu pun tidak berada pada sebuah kesempurnaan. Siapapun dari seorang manusia mempunyai kecerdasan seperti apapun, dia tidak akan pernah mampu mengingat apa yang terjadi pada saat dia berusia 2 tahun. Mungkin kita bisa mengingat 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu. Mungkin sebagian kita ada orang yang mempunyai kecerdasan yang sangat baik, daya ingat yang sangat kuat, dia ingat mungkin 40 tahun yang lalu. Tapi dia tidak akan pernah bisa mengingat pada saat dia berusia 1 tahun. Ketika dia berusia 2 tahun, apa yang terjadi pada dirinya? Perkara-perkara yang sudah kita lewati saja, kita tidak bisa mengingat bagaimana perkara yang akan datang. Dan Allah mengetahui perkara yang akan datang dan perkara-perkara yang sudah lampau. Dan itu Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam ayat Al-Kursi. Ayat yang begitu agung. Ayat yang pernah diceritakan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, "Wa kana li Rasul sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri di Ramadan." Satu hari, kata Abu Hurairah, saya diperintahkan dan diminta Nabi untuk menjaga zakatul fitri di bulan Ramadan. Fa'atani atin lailatin, maka datanglah seseorang kepada kami, kata Abu Hurairah. Seseorang datang dan orang tersebut, kata Abu Hurairah, yahassu min at-ta'am, dia mengambil dan mencuri makanan yang ada di Baitul Mal.
zakat fitri yang disiapkan untuk orang-orang miskin. Kata Abu Hurairah, saya diperintahkan untuk menjaga oleh Rasulullah SAW. Maka di satu malam datang seseorang dan dia mengambil dan mencuri zakatul fitri. Fa'akhadtuhu, aku pun kemudian menangkapnya, kata Abu Hurairah. Aku tangkap orang itu, kata Abu Hurairah. Fa'kultu, aku berkata kepada orang ini, la'arfakanallah, la'arfanallah ila Rasulullah SAW. Saya akan sampaikan dan saya akan beritahu kepada Rasul apa yang kau lakukan ini, kata Abu Hurairah. Orang ini pun berkata, lepaskan saya wahai Abu Hurairah. Fa inni li hajah, saya punya hajat yang begitu kuat. Ini muhtaj, saya memerlukan makanan ini. Alayya iya, benar-benar miskin saya wahai Abu Hurairah. Keluarga saya memerlukannya wahai Abu Hurairah. Maka mendengar alasan dari Abu Hurairah untuk melepaskan orang ini. Keesokan paginya, fa asbaqtu ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Abu Hurairah. Keesokan paginya saya bertemu Rasul, saya beritahu apa yang terjadi di malam itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu akan datang malam ini. Dia telah berdusta kepada engkau wahai Abu Hurairah. Malam ini dia akan datang lagi kepada engkau dan dia akan mencuri makanan dan akan mencuri zakatul fitri. Mendengarkan pernyataan Rasulullah, kata Abu Hurairah, maka di malam yang kedua saya benar-benar saya jaga orang itu. Apakah dia datang atau tidak? Ternyata orang ini datang lagi. Ya husbina ta'am, dia ambil lagi makanan. Fa'akhadtuhu, aku tangkap orang ini, kata Abu Hurairah. Setelah aku tangkap, aku kemudian berkata, wallahi demi Allah, la'arfakana ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kata Abu Hurairah, saya akan beritahu Rasul sallallahu alaihi wasallam perbuatan yang engkau lakukan ini. Orang ini pun berkata lagi, kata Abu Hurairah, ini li muhtad, saya perlu. Aliyah iya, saya benar-benar terdesak. Kata Abu Hurairah, tidak, nasani, ini yang kedua sudah. Yang pertama engkau saya lepaskan. Dan ini sudah yang kedua, kata Abu Hurairah. Maka orang ini pun berkata kepada Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ini yang terakhir. Setelah ini saya tidak datang lagi. Lepaskan saya, jangan engkau beritahu dan jangan engkau sampaikan dan jangan engkau angkat urusan ini kepada Rasulullah SAW. Ini yang terakhir dan saya tidak datang, katanya. Maka orang ini kemudian dilepaskan oleh Abu Hurairah karena dia berjanji itu yang terakhir. Fasbatu ila Rasulullah SAW. Di waktu paginya aku bertemu Rasulullah, aku ceritakan lagi kepada Nabi SAW. Apa kata Rasulullah? Fakadabakan. Engkau telah didustainya wahai Abu Hurairah. Dia akan datang lagi malam ini. Dia akan datang lagi malam ini. Maka mendengar apa yang dinyatakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, saya pun benar-benar jaga zakatul fitri itu, kata Abu Hurairah. Ternyata benar orang ini datang lagi yang ketiga kalinya. Ya hadu minat ta'am, diambil lagi makanan yang ada pada baitil mal. Maka Abu Hurairah langsung menangkap orang ini. Kemudian Abu Hurairah tanpa basa-basi beliau katakan, saya akan sampaikan benar kepada Rasulullah. Tidak ada lagi alasan ini lihajah. Tidak ada lagi alasan, kata Abu Hurairah, saya perlu. Tidak ada lagi istilah aliyah iya. Tidak ada lagi istilah anak-anakku kelaparan. Tidak ada lagi istilah hajatun syarid, kata Abu Hurairah. Tidak ada lagi istilah saya benar-benar perlu, kalau saya tidak makan saya mati. Tidak ada lagi, kata Abu Hurairah. Semua pintu sudah saya tutup, kata Abu Hurairah. Saya akan benar-benar bawa engkau kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa kata orang ini? Jangan wahai Abu Hurairah. Maukah engkau wahai Abu Hurairah? Saya beritahu sebuah amalan yang amalan ini kalau engkau kerjakan engkau tidak akan pernah bisa disentuh oleh syaitan. Engkau tidak akan pernah bisa digoda oleh syaitan. Engkau akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syaitan benar-benar akan menjauh dari engkau. Abu Hurairah ketika mendengar tawaran yang ditawarkan orang tadi, tergoda Abu Hurairah, amalan apa itu? Kata orang ini, syaratnya engkau lepaskan saya akan beritahu. Amalan ini tidak diketahui oleh sahabat yang lain. Amalan ini tidak diketahui oleh sahabat yang lain, kata orang tadi. Mendengar Abu Hurairah menjadi orang yang terdepan mendapatkan ilmu dibandingkan dengan sahabat-sahabat yang lain, maka Abu Hurairah kemudian menyatakan, saya akan lepaskan engkau. Maka akhirnya orang ini mengajarkan ayatul kursi. Wahai Abu Hurairah, kalau seandainya engkau ingin beristirahat,
atau engkau berada di satu tempat, bacalah ayat kursi, maka syaitan tidak akan pernah bisa mendekati engkau. Akhirnya Abu Hurairah melepaskan orang ini. Keesokan paginya Abu Hurairah bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tanya, "Ma'asir kebil bariyah, bagaimana tawaran engkau dari malam? Apakah engkau tangkap?" Kata Rasulullah, "Saya tangkap ya Rasulullah." "Mana orangnya?" kata Nabi. Kata Abu Hurairah, "Ya Rasulullah, orang itu mengajarkan sesuatu yang saya tidak ketahui dan juga tidak diketahui oleh sahabat yang lain." Kita barter ya Rasulullah, kita bertukar ya Rasulullah. Dia mengajarkan ilmu dan dia saya lepaskan. "Apa yang diajarkan?" kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. "Orang itu mengajarkan ya Rasulullah, kalau engkau mau tidur, kalau engkau ingin istirahat, kalau engkau berada di satu tempat, maka bacalah ayatul kursi, maka sungguh syaitan tidak akan pernah bisa menyentuh dan menggoda engkau." Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Apa yang dia katakan itu benar. Apa yang dia katakan itu benar. Ketahuilah," kata Rasulullah, "sebenarnya dia banyak berdusta, tapi di kesempatan itu dia benar," kata Rasulullah. "Dia ada seorang pendusta," kata Nabi, "tapi apa yang diucapkan kali ini benar." Rasulullah kalau bertanya kepada Abu Hurairah, "Siapa? Apakah engkau tahu siapa yang kau tangkap itu?" Kata Abu Hurairah, "Tidak ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Wa syaitan." "Itu syaitan," kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ada pelajaran penting yang kita ambil. Yang pertama, Abu Hurairah menceritakan, "Saya diberikan amanah oleh Nabi untuk apa? Untuk menjaga zakatul fitr." Ini dalil bahwasanya zakat fitri atau zakatul fitrah itu bisa dikumpulkan berapa hari pun sebelum hari raya Idul Fitri. 3 hari sebelum hari raya Idul Fitri itu sudah diperbolehkan. Bahkan 1 pekan sebelum hari raya Idul Fitri, zakat fitri itu boleh sudah dikumpulkan. Buktinya apa? Abu Hurairah menjaga zakatul fitri. Syaitan 3 malam datang berturut-turut dan belum terjadi hari raya Idul Fitri. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya zakatul fitri itu boleh dikumpulkan berapa hari pun sebelum hari raya Idul Fitri. Hanya 3 hari sebelumnya, hanya 1 minggu sebelumnya, silakan. Karena yang dimaksud malam hari raya Idul Fitri adalah hanya malam penyaluran zakatul fitri sampai sebelum pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri. Jadi boleh orang itu mengumpulkan zakatul fitri walaupun 1 pekan sebelum pelaksanaan sholat hari raya. 3 hari sebelum pelaksanaan sholat hari raya Idul Fitri. Itu yang pertama. Pelajaran yang kedua, ini pelajaran yang sangat penting, adalah bagaimana Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an ketika itu diajarkan oleh syaitan tentang ayatul kursi. Dan Rasulullah menyatakan kali itu dia benar. Ini menunjukkan apa? Ilmu itu bisa didapatkan dari manapun, selama itu kebaikan, selama itu standarnya ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Tidak boleh orang itu menutup ilmu ketika dia melihat, "Oh ini bukan ustaz saya, oh ini bukan kiai saya, oh ini bukan mubalig saya." Ilmu itu bisa didapatkan dari manapun. Kita tidak boleh untuk mengkultuskan, untuk mengagungkan orang yang mungkin kita agungkan sementara dia ada punya keterbatasan di dalam menyampaikan ilmu. Ada hari ini segelintir kelompok yang tidak mau datang pada sebuah majelis ilmu. Kenapa? Karena dia menganggap, "Oh itu bukan ustaz saya." Ada hari ini segelintir orang yang tidak beradab di dalam majelis ilmu. Dia lihat, "Oh ini bukan ustaz saya, maka saya harus keluar dari majelis ini." Bayangkan Abu Hurairah diajarkan oleh syaitan. Boleh jadi mungkin apa yang kita dapatkan, apa yang kita ketahui dari ustaz-ustaz kita, boleh jadi mungkin bukan sebuah kebenaran. Karena kebenaran tidak dimiliki oleh seseorang secara mutlak. Kebenaran hanya dimiliki oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin boleh jadi terjadi kesalahan. Kalau kita belajar ilmu dengan seseorang 20, 30 tahun atau 10, 20 tahun bersama orang tadi, dan kita menganggap orang itu tidak punya kesalahan, maka yang disalahkan kita. Yang disalahkan kita yang belajar dengan orang tersebut. Kita terlalu taklid dengan orang tadi. Abu Hurairah bayangkan diajarkan oleh syaitan. Bukan lagi, mohon maaf, orang-orang yang mungkin terpincir pada perbuatan fitnah. Syaitan mengajarkan Abu Hurairah, "Ini ada sebuah kebenaran," kata Rasul. Ini sebuah kebenaran. Artinya kebenaran bisa diambil dari siapapun, selama standarnya Al-Quran dan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kebenaran tidak bisa dipatok pada hanya seseorang, pada satu kelompok atau segelintir manusia. Kebenaran tidak bisa dipatok dengan sebuah majelis taklim yang dianggap ini majelis taklim yang paling sunnah. Tidak. Kebenaran itu dipatok apakah standarnya Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ayat dan dalil ini, hadis ini mengajarkan kepada kita adab untuk mengambil ilmu dari siapapun, dari manapun, selama ilmu tersebut diajarkan dan pada standar ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tahu penyakit sebagian orang hari ini, penyakit orang-orang sombong, penyakit orang-orang takabur, penyakit orang-orang yang baru belajar ilmu, dia lihat, oh siapa ustaz yang bukan ustaz saya, dia keluar. Karena boleh jadi yang disampaikan oleh orang tersebut adalah pelajaran yang tidak dia ketahui. Berapa banyak hari ini kita tidak mengetahui ilmu dari orang-orang yang kita mungkin tidak ingin mendengar ilmunya. Tidak boleh kita menutup diri kita ketika ada ilmu yang disampaikan oleh seseorang. Dan tidak boleh kita takabur dengan apa yang hari ini kita miliki. Dan hadis ini menunjukkan kepada kita bahwasanya adab untuk mencari ilmu itu dari siapapun, selama ilmu tersebut adalah dari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara keutamaan ayatul kursi dijelaskan juga oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, man qara ayatul kursi fi kulli duburi minas salatil maktubah. Siapa yang membaca ayat kursi, kata Rasulullah, di setiap solat yang lima waktu, selesai solat yang lima waktu, setelah dia menuntaskan zikir-zikir yang disyariatkan, maka orang tersebut tidak akan tersentuh dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Abdullah ibn Umar pun berkata, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak akan pernah melepaskan ayat kursi setiap selesai salat yang lima waktu. Kalau semua kita berhasrat untuk berada di dalam surga Allah, salah satu amalan yang jangan pernah dilepas adalah setelah kita salat yang lima waktu, setelah kita berzikir, maka masukkan ayat kursi, karena ayat kursi kata Nabi menjadikan kalian diselamatkan oleh Allah dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.